kita berpetualang dalam menjalani hidup. Terkadang kita butuh motivasi dan inspirasi untuk jalani perang hidup kita. Namun hidup memang tidak selamanya indah dan menyenangkan. Kadang kita mengalami berbagai masalah dan kegagalan. Namun dari kegagalan itu, mengajarkan banyak hal untuk kita bangkit dan menjadikan kenangan buruk menjadi lebih baik. Hidup bukan hanya sekedar tentang aku, kamu, kita, dan mereka. Bukan pula hanya sekedar menjalankan takdir atas apa yang sudah digariskan. Tapi banyak hal yang harus kita lakukan dan diperjuangkan. Rintangan dan ujian dalam hidup ini sudah pasti ada. Banyak hal yang harus diselesaikan, meski terkadang langkah terhenti sejenak. Yakinkan hati bahwa kita bisa. Bangun dan lekaslah bangkit. Jangan sampai orang lain yang membangunkan kita untuk wujudkan mimpi mereka. Karena hidup adalah sebuah proses. Bukan suatu keadaan yang datang dengan sendirinya. Perubahan di awal memanglah terasa berat. Sebagai hambatan, kita harus tetap kuat. Janganlah jadi pecundang yang hanya pasrah dan menerima kenyataan yang tak berpihak. Karena tak ada nikmat jika tak pernah merasakan rasa sakit. Hari ini kita mulai bangun semangat baru. Misteri hidup yang belum banyak kita tahu. Jangan pernah ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba. Dan janganlah pernah menyerah ketika mampu untuk berusaha. Jika kita terus melakukan apa yang ingin kita lakukan, maka kita akan terus mendapatkan dengan apa yang terus kita lakukan. Mulai berhati-hatilah untuk menentukan arah dalam suatu tujuan. Bermimpilah besar dan berani gagal. Karena mimpi adalah pemicu semangat untuk masa depan. Janganlah takut untuk berjalan lambat. Maka takutlah jika hanya berdiri diam. Berawal dari hal kecil akan menghasilkan perubahan yang besar. Karena kebahagiaan hidup bukan orang lain yang berikan, tapi kita sendiri yang ciptakan. Semoga ini menjadikan pemicu dan pelajaran berharga untuk kita semua, agar kita tetap semangat. Ayo bangkit, jangan mudah putus.